Hai, kali ini aku lagi mau buat alpukat Milo. Jadi yang pertama itu tips supaya alpukatnya matangnya bagus. Biasanya aku taruh alpukatnya di lantai 3-4 hari, biasanya itu udah empuk. Nah, kalau mau lebih cepat matang lagi, biasanya aku taruh deketan sama pisang. Kalau alpukatnya udah siap, bisa ditambahin es batu, terus diaduk-aduk, ditambah es krim di atasnya. Aku pakai es krim coklat, bisa pakai es krim vanila juga. Terus baru di atasnya ditaburin lagi sama Milo. Gampang banget kan buatnya? Makasih udah nonton video kali ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Bye!